Misi selanjutnya kita disuruh ini, guys. Pay the loan using. Ih, kita disuruh bayar hutang. Cok, what the hell? Kita punya utang, guys. Lagi on the way. Kita punya utang, cok. What the fuck? Astaga. Kita punya utang sama orang, anjir. Oke, halo, balik lagi dengan Diki di sini dan di game Gas Station Simulator, teman-teman. So today, mari kita main lagi game-game simulator yang seru banget ya, teman-teman ya. Ada beberapa simulator yang udah muncul dan belum sempat kita record. Jadi kita mulai dari Gas Station dulu, kita kelarin, teman-teman ya. Kita kelarin bareng-bareng karena game-game simulator itu seru banget ya, Jon. Jadi aku belum pernah cobain, kita langsung aja main ya, teman-teman di sini ya. Let's go. Ini game-nya tuh kayak kita tuh jadi penjaga pembensin ya, teman-teman. Kita kayak punya, bukan penjaga ya, kita lebih yang punya deh kalau nggak salah ya. Kita lebih yang punya gas station ini. Jadi nanti di gas station itu kita bisa jadi mekanik, bisa jadi penjualan gitu. Wih, lagunya kenceng banget, guys. Sabar. Aduh, nggak bisa di-pause ya, sabar ya teman-teman ya, lagunya kenceng banget nih. Wede. Ini ceritanya kita melancong kali ya. Di gurun-gurun gitu, John. Dari grafiknya sih oke punya ya, guys ya. Wah, ini dia nih, for sale lah. Jadi kita beli suatu tempat gitu, teman-teman, gas station gitu. Jadi nanti kita itu mensimulasikan gimana caranya gas station kita ini jadi laku keras gitu, John. You are now the owner of Dust Bowl gas station. Nah, sekarang kita jadi ini. If for your information aja, 12 jam kemudian ya. Buset, kita tidurnya di atap genteng gitu, John ya. Oh, kita udah bisa main nih. Ntar kita mungkin option dulu ya. Oke, ini gelap banget ya, John ya. Figure out how to enter the gas station. Kita harus hold RMD to throw. Oh, malah main basket ini, main simulator. Mata aneh. Lu. Apa, cok? Oke. Oh, ini John. Ini dia. Kok ada kuburan depan gas station kita, John? What the hell, mate? Oke. Sabar. Ini kita buang juga gitu. Mana tempat buangnya? Oh, itu. Anjay. Masukin gitu ya, guys ya. Oh, kita taruh situ dulu lah. Kita main cepet aja lah ya. Oh, kita ceritain ini baru bukaan banget nih, John. Sampai bayar Ali. Anjir. Text complete. Oke, okay. Follow the high voltage cable and find a way turn on the electric. Oke, kita harus nyalain kayak apa namanya? Cetekan lampu gitulah, guys. Ini ya. Oh, bukan anjay. Ini gas kita. Cetek. Oh, tuh. Ini ya. This will reset all the cars and customer. Jangan, cok. Gimana sih? Follow the electrical. Oh, ini kali. Bukan itu. Follow the high voltage cable. Oh, ini kali ya. Kita disuruh ngikutin ini kali. Oh, tuh. Kita dibantu sama merjet-merjet gitu ya, guys ya. Oh, ini lapangan belakangnya, cuy. Oh, ini nih. Anjay. Lapangan belakang itu gede banget gitu, John ya. Oh ya,
Kalian mungkin komen ya, satu video itu berapa menit? Kayaknya ini bisa satu jam sih teman-teman ya. Oke, udah nyala. Pick up the phone at the boat in front of station. Oke. Kayaknya sih ini minimal sih 30 menit ya teman-teman. Kayak kalau kita main 10 menit kurs gitu kalau game-game simulator gitu tuh. Udah mulai ada lagunya nih. Gak tahu ya lagunya ini copyright atau enggak ya. Jadi kalau misalkan sneak in game-nya itu hilang ya berarti copyright ya guys ya. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since I heard my voice now. I'm a busy person. But luck would have it. Siapa kakaknya kah? Purchased once belonged to my father. You are only regular basis providing with information on how handle as a business partner, but family no less. I'll do my best to help you. Okay. I will send you emails on a regular email, basis providing you with information. Kayak abangnya ya kayaknya ya. Kayak dia menyelamatkan apa kok menyelamatkan apa sih namanya? Istilahnya tuh memberi kita selamat ya karena kita udah lulus ya graduation ya. Lulus anjing enggak, cok. Udah buka toko ini. Enggak ada yang masuk, cok. Bukan anak basket itu. Oke, ini. Oh, email. Howdy. Our greetings and salutation, anjay. Dia udah salut ke kita nih, John ya. Kita punya investasi. IPT facts, you had to sell your car for it. You could have a will. Ah, aku gak bisa bahasa Inggris gitu. Kalian baca sendiri lah guys ya. Kita langsung aja get into the mini evacuation excavator. Ya buat kalian mungkin yang jago bahasa Inggris, misalkan aku ada salah melakukan hal apa, kalian bisa komen ya. Ini apa ini? Wanjay. Ini suruh apa? Remove the sand spiles of the front of the gas pump. Oh, kita ini guys. Eh, habis guys bensinnya. Terus piye matane? Sabar-sabar. Emang bisa ditarik gasnya? Apa guys? Suruh kesini kita. Oh, jerigen guys. Nah, nanti kita ngisinya pakai jerigen gitu, enggak langsung di depannya gitu ya. Si Rudy, nama alat ini namanya Rudy ya. Kendaraan ada nama Rudy-nya. Ini masih tutorial gitu deh kayaknya guys ya. Mana yang mau diisi nih bos? Mana yang mau diisi nih bos? Oh, ngisi kah? Oke. Oh, ngeluarin inventornya tab teman-teman. Oke, sini. Anjay. Dah. Let's go, bro. Saatnya kita menggempur tanah yang ada di depan gas station kita. Ternyata bukan kuburan, guys ya. Ngawur ini mulutnya. Oke, anjay, keren juga ya guys ya. Kita serok guys. Lebih ya matanya. Eh maksudnya, what the hell? Open the gas station for customer. Oke, kita taruh mobil si Rudy ini dulu ya guys ya. Biar ini. Wajah kita tuh udah kayak apaan tahu guys. Kita taruh sini aja ya. Kita parkir sini aja guys. Dah. Kebakar bro si Rudy guys. Oke, kita udah bakal bisa buka gas station kita nih John. Oh, bukanya di depan. Oh, yang tadi kita samperin itu buat buka tutup gitu, John. Berarti gas station kita tuh bisa dibuka, bisa ditutup ya. Oke. Widih. Walaupun terlihat jadul tapi keren gitu ya, guys ya. Gas station opening, you can open close the gas station at any time. Use the downtown or organization the gas station or do either activities that you can find. Oke. Berarti kita goblok, malah tak patahin ini nih.
Berarti kita tuh bisa buka tutup kapanpun itu. Refill the fuel supply. Oh, what the hell, mate? Uang kita berapa, cok? Oh, kita dikasih modal $300 ya. Oke. Isi pom bensinnya pula pun aja kita harus order gitu, guys. What? Ini game gila sih menurutku. Apa ini? Apa anjay? Malah mainan RC, John. Malah mainan RC kita nih, John. Janjane dodolan bensin sama main RC sih, cok. Ntar gitu. Ya, malah mainan RC, cok. Bayangkan. Ya udahlah, sebelum kerja mungkin kita disuruh mainan dulu kali, guys ya. Nggak ada yang tahu gitu. Oke, RC-nya offroad, bro. Matane mental rek. Lagune kenceng banget loh, guys. Gak ngerti lagi aku rek. Sampai 17, guys. Kita udah 11 nih. Checkpoint udah 12. Ini mana bosnya tuh nggak bisa digerakin, John. Jadi kita harus gerakin pakai WASD gitu. Wah, itu apa angka-angka itu yang ada di sana, coy? Test your skill or uncut while you wait for next assign. Oke. Okay. Oh, ternyata emang kita disuruh ini, guys. Wah, mana jalannya? Checkpoint terakhir di mana, guys? Lululululu. Oh, tuh lo di sana, rek. Muter-muter mau terak jelas sih. Oke, finish, bro. Gimana ya? Aku pembalap terjago ini, anjay. Oke, itu apa ya, guys ya? If the delivery has already arrived, open the valve the starting filling of the tank. Oke, oke. Ini lewatnya di sih, cok. Sempit tenan iki. Ini apa ya? Ada detik-detikannya. Ini apa nih, John? Ada kayak detik-detikan. Apa nih? Oh, ini tukang bensinnya, coy. Oh. Kalau udah. Ada customer kah? Oh, thank you. Udah kah, Pak? Oke, Pak. Selamat berjaya. Oke, kita dapat email, guys. New Red Excavator. Apa dah itu? Dah. Ini aku kalau kayak gini-gini nih males baca nih, guys. Opening the glass. Oke, oke, oke. Oh, ada yang beli, guys. Customer pertama kita. Halo. Grab the injector when client is waiting. Full cap will be outlined. Oke, 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 oke. Oke, okay. Terima kasih pelanggan pertama kita, anjay, pelanggan kita pertama, bos. Tools, trash bag. Oke, okay, buat apa nih? With a trash bag, you can pick a small garbage bag and replace garbage bags in. Oke, okay. Buat buang sampah ya intinya ya teman-teman ya. Ini ya. Oh, nice. Oke, kita sambil bersih-bersih ya, guys ya. Oh, nanti jadi kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke, kita bersih-bersih dulu, guys. Belum ada pelanggan kan? Gak apa-apa. Jadi sekalian kita bersih-bersih gitu, guys. Ya kan, John? Sekalian kita bersih-bersih gitu, John. Mana lagi nih?
Buruk kali nih. Gak masuk loh. Goblok. Menotoknya rak iso mlebu cok. Pekok aku ki. Bukan atlet basket aku soalnya, guys. Oh, ini kayak gini-gini nih dijual ya. Oh, ada, guys. Ada pelanggan. Papa, sorry, Pak. Sorry, Pak. Sabar, Pak. Biasa, Pak. Oke, sama-sama. Wih, kelebihan kah? What the hell? Sabar, aku resek-resek lah. Nah, kita bersih-bersih dulu ya, guys, ya, biar rapi gitu loh. Oh, itu di kiri atas tuh, guys. Ada tempat kerapian kita, guys. Di kiri atas tuh ada tempat kerapian kita, John. Direk mata. Oke. Masuk. Ini kok ada kayak gini segala di dalam kantornya loh, bro. Bro, gak ngerti meneh aku, guys. Mumet dasnya. Kabar, kita sambil nunggu customer ya kan. Belum ada customer, santai. Loh, mana? Karena belum ada customer, kita terus santai dulu ya, guys, ya. Masih belum ada customer. Seperti habis ini bakal bangkrut, John. Baru buka udah bangkrut. Itu ada apa tuh? Dispose of filter trash bag on old furniture. Oh, kita disuruh masukin tuh. Ada quest-questnya ya, teman-teman ya, ternyata ya. Kita disuruh masuk-masukin sampah ke belakang. Ih, kasur gimana, weh? Ini buat tidur lah. Oke. Oh, berarti setiap itu ada quest-questnya juga, John. Sabar, Pak. Oh, kita harus nunggu customer kita turun dulu. Ya, Pak, ya, Pak, siapa? You're amazing. Makasih, Bang. Hati-hati di jalan. Semoga berjaya. Oke, kita dapat email lagi, guys. We have broom equipped at tap and hold LMD to sweep the floor. Buy a broom, equip it, tap. Oke, okay, kita harus beli kayaknya. Ah, let's go. In the top left corner you can see. Oke, okay, ada bar. Oke, okay, buat bersihin ini ya. Oh yes, let's go, brother. Teman-teman, teman-teman. Nih. Ini serunya game-game simulator ya, teman-teman ini ya. Ini serunya game-game yang simulator gitu loh, John. Ini yang membuat seru game-game simulator tuh ya, kerja-kerja gini, kita kerja beneran gitu, John. Bingung nggak lo? Oke, ini dah. Ini ada lagi nggak? Nggak ada. Order garbage collection using computer. Dennis will appear on station and paint graffiti on the walls. Stop him by throwing item at him. Oke. Okay. Oke, okay, ini Dennis ini suka yang namanya milok-milok. Ini, guys. Milok-milok apa namanya? Pagar-pagar gitu atau tembok-tembok. Kita harus lempar dia pakai apapun itu, guys, ya. Sabar, ah. Bunjlap raimu, rasa dolan rene ya, su. Nyur. Mata. Weh, boleh gak? Boleh bapakmu lu. Ngeyel. Dek-dek raimu. Lunga. Raimu sih senang. Dek-dek. Diot nih. Ngerusak. Ini, guys, tembok, guys. Masuk. Wah, anjay gak masuk, guys. Apa nih? Buya lural paint the scribble walls. Kita disuruh beli paint ruler ya, nggak tahu nih buat apaan, guys. Buat ngecat kayaknya ya, teman-teman ya. Sabar. Press L shift. Sabar, guys. Oh.
Anjay. Gak ada warna pink apa? Aduh, ada level-levelnya, ntar aja deh. Halo pak. Selamat pagi pak. Halo. Ini saya mau jualan-jualan. Sorry. Ada pelanggan guys. Astaga, malah kita jalan-jalan dikira tadi. Tur apa? Hup. Thank you bang. Full status is low. Wih, kita harus beli guys. Kita harus beli ini dulu. Habis ini kita. Udah beli guys. Deliver. Kita beli dulu. Pak, gimana? Udah? Oh, kita kehabisan bensin kita, guys. Ini, Pak. Bapak tuh udah belum sih? Pak, Bapak ini udah belum? Wonder ya. Oh, kita disuruh ini kali ya. Oke. Santai, ini pakai gini-gini easy, guys. Oke. Oh itu ininya John. Oke itu tuh. Pesanan kita. Kita chat-chat dulu ya sambil tunggu pesanan kita ya guys ya. Oke aman. Oh kaget aku. Apa itu ngageti? Sabar lu. Belum sampai weyo. Ngageti yuk. Sementara kita pakai putih. Iya, sabar. Monggo. Ya apa ini? Wih, lockpick, rek. Iya. Ya, kita gitu. Next to station, full delivery. Ini aku nggak tahu loh nih. Tukang sampahnya ini sampai kapan nih aku nggak tahu, guys. Oke, kita disuruh pakai lockpick, guys. Wah, easy dong ini dong. Buat kita easy dong ini dong. Be careful not break the pin to item. Oke, kita. Oh, ini. Easy lah, brother. Wah, ini apa sih? Abar pak, ini lo lama. Pak sumpah sabar, aku nggak ngerti ini kenapa bapaknya ada di sini. Ah sabarlah, ada customer ini lo. Woi sumpah berisik tenan cok. Sorry pak, ini orang belakang ini berantem terus lo, aku bingung pak. Awas masih pak. Hang the dust ball paint inside. Apa cok disuruh apa lagi kita? Wah berantem dah kita nih sudah. Ini bapaknya asli lama banget. Pak kok bapak lama banget sih pak. Ini dibuang di situ apa? Iya lah. Emang iya? Enggak cok. Pak sumpah pak aku gak ngerti kenapa kamu kayak gini pak. Woi bos. Udah bos, udah kelar. Backpack icon. Oke, oh kita naro-naro nih guys, ceritanya nih guys. Oke. Buy to self. Ya kita beli to self ya teman-teman ya. Oh let's go. Ih mahal juga tapi ya. Kita beli yang murah-murah dulu. Uang kita berapa? Oke. Mana? Oke, ini buat tempat soft drink gitu ya. Kita taruh di sini, guys. Sumpah itu yang di belakang berantem, guys, kayaknya, guys. Aku pun bingung ya, teman-teman ya. Biarinlah mereka berantem. Anjay, tempat soft drink gitu. Halo, assalamualaikum. Malam, Pak. Oh, kita bisa beli dua, rek. Set. Asa, sama-sama. Kita beli dua aja lah ya.
satunya snack-snack gitu loh. Yang gede lah. Kayak gini, cuk. Pick up. Kita ganti dulu biar gampang. Berantem-berantem dah tuh yang di belakang tuh. Hop. Oke, lanjut. Wah, enggak bisa ya di sini ya, guys ya. Ya udahlah. Taruh dulu seadanya dulu ya. Hop. Oke. Wah, anjay sempit rek. Sempit, guys. Coba sabar-sabar di sini aja. Nggak bisa sih. Taruh mana, rek? Pepet kayak gini lah. Oh, berantem-berantem udah tuh. Hup. Nah, udah gini ya. Buy additional parking space via the PC. Oke. Kita disuruh beli parking. Wih, let's go, bro. Bayar, guys. Oh, free. Nice. You cannot make a purchase. Apa tuh tadi? Before cleaning the area. Oke, kita disuruh clean dulu. Pakai si ini ya, teman-teman ya. Pakai si Rudy. Mana sih parking lotnya? Oh, di situ. Oh, kayak rest area gitu loh ceritanya nanti, guys. Ngebuangnya piye? Ngebuangnya piye ya? Ini sumpah nih dari tadi berdua nih berantem terus nih, aku nggak ngerti, guys. Senggol, bos. So, ini pasirnya nih gimana cara nuruninnya ya, guys ya? Berantem berantem dah kalian udah berdua dah. Gimana sih? Asli ini gimana caranya ya, guys ya? Aku enggak tahu loh caranya gimana loh. Cara nurunin pasirnya tuh loh. Hold L shift, the engine overheat, stop. Tetar, ada pelanggan, guys. Sabar. Kita harus pelanggan dulu ya, karena uang kita tuh pertama kali itu ada di sini, guys. Asli pak, kayak kita harus beli ini lagi. Masih banyak. Oh, bisa di-upgrade, guys, itu ya. Sabar. Kita baca dulu ya. Overhead will cause you to lose extra fuel and stop the turbo. Oke. Okay. The engine overhead will scoping send and using turbo as a turn straight hold RMDB to cool it off. Oke. Okay. Kalau udah gak bisa, guys. Hold to pick up and drop the sand. Oke. Control the elevator with WASD. Excavator. Left lo, bener lo, pakai left lo. Gimana, cok? Tuh, gak bisa turun loh. Ngebug kayak ini, guys, atau gimana? Gak bisa turun loh. Tuh. 5 minutes later. Oke, guys, kita lanjut lagi ya di sini ya, teman-teman. Kayaknya emang harusnya ada tempat yang bentar kita isi bensinnya dulu kayaknya.
karena kehabisan bensin. Kayak ada sebuah tempat buat naruh pasirnya itu ketika yang udah kita angkat. Kita coba cari ya teman-teman ya, di mana tempatnya gitu. Harus cari dulu tempatnya, guys. Kita cari dulu kali. Di mana, guys? Buset, udah kayak ini. Kita harus cari tempat-tempatnya, John. Jadi semua ini tuh menjadi satu gitu. Ini tempat apa nih? UFO. What? Ada UFO? Apa-apanya? Ini tempatnya itu gede banget gitu, John. Masalahnya, John. Kita isi dulu kali ya. Mana tempat ngisinya, John? Empty. Kabar. Tempat ngisi. Tempat ini tuh kayaknya ada tempat gitu, John. Buat naruh si pasir-pasir tersebut. Gak mungkin, karena kalau kita langsung taruh di tanah itu tuh gak ada, John. Nah, mending kita cari dulu, ya kan, biar dapat tempatnya, biar langsung ke tempatnya gitu. Tapi ada customer, jadi kita layanin dulu customer yang bakal ini kita ya, teman-teman ya. Customer yang bakal kita ini. Halo, Pak. How much do I owe you? Sama-sama. Gimana ya? Gak ada tempat lagi, guys. Gak ada tempat lagi, John. Ada tempat lagi nih. 2 hours later. Oke, nggak ketemu-ketemu ya tempatnya ya. Bikin bingung ya. Ini aku kesesat sama tempatku sendiri nih. Ini kita ada di mana, John? Oh, ini mobil kita, Cok. Udahlah, kita coba cari naik mobil lah ya, biar cepet ya. Kayak kalau jalan lambat ya. Kalau naik mobil tuh lebih kelihatan dari atas gitu loh, ngedrone gitu loh, guys. Ini berarti bakal ada UFO gitu, John. Buset, ngeri juga loh. Coba kita jalan-jalan ke tempat-tempat ya, teman-teman ya. Tuh, karena kita kalau klik kanan langsung di tempat sembarangan tuh nggak bisa gitu. Nih, belakang nih berantem nih berdua kagak kelar-kelar tuh. Bingung tuh, guys. Order orangnya gimana, guys? Kalian mungkin bisa komen di bawah ya, itu kenapa apa? Oh, ini dia. Disposal. Nah, ini nih kayaknya nih. Iya kayaknya. Ah, benar, guys, di sini, guys. Oke, let's go. Berarti kita bisa bikin parking loot ya, teman-teman ya. Kita bisa beresin parking loot. Berarti kemungkinan besar nanti ketika kita udah bikin tempat parkir, mungkin bakal ada tempat makan ya, guys ya. Yang tadi yang kita jual tadi. Nah, ini kita ambil. Oke, let's go. Kabar, kita angetin dulu mobilnya karena bisa overheat gitu, teman-teman. Kalau overheat tuh dia nggak bisa nurunin ini ya, apa cangkepannya itu, guys, capitannya itu. Oke, beres. Udah, kita turun aja. Langsung kita buka parking lootnya ya, teman-teman. Mungkin kalau udah parking loot terbuka, kayak kita bisa jualan-jualan gitu deh, John. Kalau nggak salah ya. Kabar. Kita buka parking loot berarti ya. Oke, let's go. Bye. Nah, let's go, brother. Udah kita beli kan? Udah, exit. Answer the call from the uncle. Oh, bener kan uncle kita? Paman ya, teman-teman ya. Dapat telepon dari paman nih. Hello. Is the business is doing well. Terima kasih. Time talk to the money you know owe me. Oke, makasih. Yourself has been restocked. Wih, di restock sama uncle lah. Let's go. Berarti bakal ada rest area, John, ya ceritanya. Mungkin kita bisa lakuin sesuatu. Kok nggak bisa, guys?
Nih loh, ini masalahnya tuh gak jalan-jalan guys dia guys. Ini bapaknya kenapa gak jalan ya guys? Ditaruh di atas gitu. Ini loh masalahnya bapaknya ini tuh gak jalan-jalan guys. Bapaknya ini tuh gak jalan-jalan John, masalahnya John. Yang bikin aku bingung John. Kenapa dia gak jalan-jalan ya? Kabar. Ada ini. Ada customer guys. Up. Thank you. Jadi kita gak bisa nge-restock ini John. Tuh abis tuh. Kita bisa langsung beli lagi gitu. Ini kenapa nggak mau jalan? Oh, sabar Pak, Edda buset, ini kagak jalan-jalan masalahnya Pak. Ini gimana ya guys ya? Wah kenter ini guys, kenter ini guys. A few minutes later. Oke guys, kita lanjutin lagi dan ternyata benar-benar nge bug ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ngebug. Jadi aku tadi keluar dulu, aku save, terus aku load dan lain sebagainya, ngebug. Wih, tiba-tiba ada customer. Gimana nih? Cash register. Use L shift to move the belt and hold to move product. Move product over scanner and the put basket. Oke. Oke. Wih, kita udah first customer kita. Thank you, Pak. Ini kecepatan tangan ya, temen-temennya. Anjay, easy banget, guys. Oke. Kita bersihin dulu ya teman-teman ya tempatnya biar nggak kotor. Oke, jajan kita. Ada pengunjung. Halo, selamat siang. Bener guys, ternyata ya guys ya, game yang ngebug ya guys ya, nggak mau ini. Thank you. Oke, kita harus order lagi. Full supply. Oke, halo. Wih, misi selanjutnya kita disuruh ini guys, pay the loan using. Kita disuruh bayar hutang. Cok, what the hell. Kita punya utang guys. Lagi on the way. Itu punya utang, cok. What the fuck. Astaga. Kita punya utang sama orang, anjir. Oke, karena masih gabut, mending kita nyuci-nyuci ini. Memasang ini. Anjir, dari tadi kita cari kenapa itu ya bapak tukang sampahnya ya guys ya. Ternyata dia ngebug guys. Oke, berarti kita disuruh bayar utang 5.000 dolar anjay. Gimana cara bayarnya? Pemasukan kita kayak gini-gini aja nih. Tapi harus disyukuri ya teman-teman ya. Kayak gini nih yang susah bersyukur ya teman-teman kita nih. Susah bersyukur emang anjim memang. Halo, Pak. Thank you, Pak. Next to station. Kok di ini info bukan gitu. Nah. Loh. Atapnya juga bisa, guys. Atapnya juga bisa digambar, guys. Atapnya tuh bisa juga, John, ternyata, John. Ya udah. Next nanti kita benerin ya.
Ada customer. Kita isi dulu. Halo Pak, selamat siang. Sama-sama. Oke, ini answer the phone. Oke, kita ditelepon, guys. Ada customer. Hey, Pong. Where's our goddamn money? Terbang dia, anjay. Wah, game yang ngebug ini, guys. Kita diserang gangster, guys. It's a kind of magic. Kita diserang gangster, bro. Let's go. Apa ini, ada cutscene lagi, John? Rentenir ini ceritanya, John. Anjay, lagunya kenceng banget, guys. Cerita Rentenir kali ya. Ampun, Pak. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Wow. Kerasnya hidup di dunia ini, guys, ya. Oke, kita ditelepon sama uncle. Ayo bangun, kawan. Hey, nephew. Back on your feet. I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper. What the hell, bro? For what is happening. Taking a loan of on your computer, the loan money has been returned to you. Untung uangnya kembali, ya guys, ya. Ternyata kita di prank, ya. Itu di prank itu, guys, tadi, guys, ya. Kita bisa upgrade gak sih? Kita tuh di prank, teman-teman. Zaman dulu aja ada prank, teman-teman, ya. Uangnya dibalikin, guys. Sabar. Oh, kita belum buka gas stationnya, kah? Oh, ini dia. Malam, Pak. Kirain tutup, guys. Outdoor decoration book. Complete all challenge to be able to upgrade the gas station. Sabar. Good job. Upgrade the gas station is done from the station menu. Access stroke the main PC. Kita bisa upgrade, guys. Let's go. Ya, beli. Biar bisa upgrade, guys. Level 2, John, gila, bro. Halo, Pak Paul. Gak ada yang aneh-aneh, Pak Paul, di sini. Lebih lebar, John. Let's go. Oh, mate, let's go. Kita buang-buang dulu sampah. Biar bersih, ya, kawan-kawan. Halo, Pak. Oh, bapaknya beli, tah. Sabar, Pak. Habis kerja di mana, Pak? Paleto. Oh, iya. Oke, Pak. Bapaknya habis kerja di Paleto, guys, katanya, guys. Halo, Mam. Apa nih? Oke, pick up. Buat ambilnya. Buat di sini, guys. Find a way to enter the warehouse and open its gate. Let's go, boys. Keep your warehouse gates closed, otherwise someone may be steal from. Bisa dicuri, guys. What the hell? Remove the hashtag to make the warehouse operation again. Okay. Terus buang, ya, teman-teman, ya. Oke. Berarti kita harus selalu menutup pintu ini, ya, teman-teman, ya.
Kenapa? Kalau enggak kita bakal bisa kecurian, teman-teman. Sabar, kita tutup dulu karena ada customer di depan. Daripada dia menunggu ya kan ya. Ada yang beli juga di kasir. Semakin rame ya. Bapaknya mau ke Bandungan ini guys kayaknya guys. Wih, dapet tip anjay. Thank you pak. Halo. Ntar kita bersihin-bersihin tempat dulu ya, karena objektif kita mainnya objektif aja lah ya anaknya ya. Kita anaknya objektif banget nih John. Anjay, gamenya real juga John. Oh, bisa pakai ini tah. Kayaknya bisa, guys. Lah. Dibuang anjir. Oh, kita harus panggil tempat sampah, guys. Sabar-sabar. Ini harus dikeluarin dulu biar gudangnya beroperasi katanya guys. Sabar pak ya. Lagi beresin tempat nih pak. Taruh sini dulu dah. Ini gudangnya buat apa ya guys ya? Oh, buat stok makanannya kayaknya ya, yang di ini, yang di mana? Buat stok makanan yang ada di itu loh, di dalam. Oke. Ya, kita ngelayani dulu. Udah ketutup, aman. Restore the warehouse from the main PC. Oke, halo pak. Aduh, jatuh cok. Thank you. Ayo pak. Emang itu harus dipercepat ya teman-teman. Just as I wanted. Thank you, brother. Wah, ini kalau nanti kita bisa punya ini gak ya guys ya? Bisa punya apa namanya itu? Let's go bro, tempat restock kita berhasil bro. Kita lihat di sini, apakah kita bisa restore? Let's go. Oke. Okay. Oh, kita bisa restock guys. Mahal juga ya. Oh, halo bu. Sorry bu. Tuh, kenapa ini yang moko guys? Harus dibersihin lah. Oh, harus dibersihin guys biar nggak ngebug. What the hell? Harus dibersihin anjir. Bisa ngebug, bisa rusak mesinnya guys. Bisa seret, apa sih sebutannya, ya itulah. Jadi seret gitu John. Oke. Bisa seret, oke, siap. Bisa seret gengs. Kita keluarin dulu ya barang-barangnya. Agak susah ya guys ya. Oke. Nah, kita harus panggil tukang sampah guys. Kayaknya sampah kita udah terlalu banyak nih. Kayak kita order aja ya. Karena sampah kita udah mulai. Ada pelanggan. Halo pak. Wah, saya jadi ketagihan nih guys. Udah berapa menit guys? Tolong ingetin aku ya teman-teman ya.
Aku kalau udah main game-game simulator gini nih nggak ada otak gitu loh. Pasti ini guys, pasti lama mainnya gitu. Shit, mate, terbang gitu, mate, PC-nya, mate. Kayaknya kita harus bisa pakai ini deh. Gimana sih? Udah, warehouse gate. Oh, kita harus bukain gate-nya, guys, kalau mau ngerestock ya. Oke. Wih, dia bisa balik kali. Sabar, Pak. Ayo masuk. Masuk, Pak. Terus kita harus buka ininya. Lalu ambil and then masukin ke sini. Let's go, dude. Oh my god. Kok enggak dibukain, Pak? Dia pulangnya gimana kalau ditutup, Cok? Iya, Pak. Sorry, Pak. Masukin, tutup dulu, buka dulu. Jadi Pak ya, makasih, thank you Pak, makasih Pak. Kita tutup, siapa tahu nanti ada ini ya, tukang-tukangnya ya. Wah, ini dia, tukang bersih-bersihnya kita. Oke. Halo Pak, selamat bekerja, thank you Pak ya. Halo Pak Pol, gimana Bandungan, aman? Aduh, kebuang gak tuh? Sorry Pak. Aduh, ngambil lagi minumannya ya. Maaf, Pak. Aduh, Pak, jangan marah-marah tuh, Pak. Hup. Oke, nice. Kita ngapain lagi? Oke, sampah-sampah kita udah diambil. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? What the hell? Restock gitu? Oh, no product. Oh, kita harus beli ciki-cikian, Cok. Nah, kita harus beli snack aja. Oke, tapi uang kita semakin dikit ya, tenpor. Uang kita makin habis nih, guys. Ayo dong, dibeli. Yo, dibeli. Oh, dia buang sampah, cuy. Oh gitu ceritanya kalau buang sampah. Ayo ibu, yo bu, halo. Sabar ya, aku bersihin dulu, bu. Cuci dulu. Oke, semakin mahal minuman yang kita order, semakin mahal deh dia bayar, guys. Dia beli minuman banyak, guys. Kayaknya dapatnya kok $25 doang, guys. Kita harus selalu bersihin ini ya, teman-teman ya. Ya, thank you. Masih jauh kah? Masih banyak ini kita, fuel kita, guys. Complete more objective. Pick up the phone, your uncle has some word for you. Oke. Kita disuruh ngangkat telepon dari uncle kita ya, teman-teman ya. Let's go, Brad. I see you're putting hard work into keeping your station running again. Good. Oke. Terima kasih, Pak. Getter positive feedback from customer to increase the populator level of your station. Oh, itu ada populationnya tuh, guys. Yang di kiri atas dekat duit. Oke. Ya. Sih. Oke, ada customer sini. Kita layanin dulu di belakang. Kita harus bukain mobil kita yang ada di belakang ya, teman-teman ya. Seru, guys, ini semakin seru ya. Mungkin nanti semakin rame, semakin banyak, semakin gila kali ya nanti ya, guys ya. Anjir. Pak dulu ambil. Oke. Thank you, Pak. Kita singkirin dulu kali ya, teman-teman ya.
Kita beberes dulu ini kotornya, masya Allah. Thank you pak. Oh ini kayak gini-gini nih bisa kita beresin ya teman-teman ya. Biar jalannya tuh gampang tuh kan. Oke, udah. Kita bisa restock dong berarti dong habis ini. Kita nyapu dulu kayaknya karena tempat jualan kita kotor guys ya. Kita sapu dulu. Eh, halo Bu. Halo Grandma. Dia beli Pepsi guys. Bu, jangan minum soda banyak-banyak ya Bu ya. Tolong ya, nanti Ibu bisa sakit keras ya, koma 3 nanti pak. Ibunya nih, ini guys, minumannya soda terus. Lo pak, beli apa pak? Oke, belinya $6 doang. Nice, thank you. Oh, kita harus rajin-rajin kayak gitu-gitu juga ya, teman-teman ya. Buang sampah itu penting, teman-teman. Kita wajib juga buang sampah dan kita juga harus order tukang ambil sampah, guys. Itu penting banget, teman-teman. Have a nice day. Thank you. Tarik stok dulu. Let's go bro. Lays kita full bro. Ada garam-garam micin juga nih di sini. Wih seru banget sih. Kayaknya ini sudah hampir 1 jam teman-teman ya. Sepertinya kita sudahi dulu. Ini seru banget. Nanti kita bakal lanjut lagi. Semoga di next video kita udah punya uang sampai $1000 ya teman-teman. Semoga kita biar bisa upgrade-upgrade dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita sudahi dulu video kali ini di part pertama. Next. Kalau kalian ada info atau aku harus gimana, kalian bisa cek, bisa komen di comment box bawah ya teman-teman. Karena pakai bahasa Inggris, lagi-lagi ya bahasa Inggris aku kurang lah teman-teman. Mungkin kalian ada tips and trick biar lebih rame tempatnya atau gimana, kalian bisa komen di bawah. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa di like, subscribe dan komen di bawah. Bye. Thank you guys, thank you.